Kepala Lembang Tondon Matanlo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, membagikan bantuan langsung tunai yang diambil dari anggaran dana desa dengan cara door-to-door ke rumah warga. Hal tersebut dilakukan pihak Lembang untuk menghindari kerumunan warga di kantor Lembang. Dengan didampingi petugas keamanan dari TNI dan Polri, penyaluran secara door-to-door dilakukan sekaligus melihat langsung kondisi warga terdampak COVID-19. Kepala Lembang Tondon Matanlo Peter Redemalolo mengatakan, pembagian BLT secara door-to-door tersebut sekaligus menyapa warga secara langsung di tengah pandemi COVID-19. Pembagian BLT tersebut disambut baik oleh masyarakat Lembang Tondon Matanlo, apalagi di tengah pembatasan aktivitas akibat wabah virus COVID-19. Salah seorang warga penerima BLT mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah, apalagi dibagikan door-to-door langsung ke rumah warga. Bantuan itu kami sudah bagikan dari rumah ke rumah, dan semua masyarakat yang layak mendapat kami sudah bagikan semua ke rumah masing-masing. Dan kami perjelaskan kepada masyarakat bahwa bantuan ini tidak boleh diberikan lagi kepada masyarakat yang sudah mendapat bantuan. Jadi harapan kami kepada pemerintah, masyarakat yang belum mendapat karena tadi pagi masih ada yang mengusulkan ada berapa kakak. Jadi mudah-mudahan yang belum mendapat kami bisa usulkan ke dinas, apakah bisa melalui dinas sosial atau diambil dari anggaran APBN.